Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين له كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم أما بعد لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأزواجه وذريته وعلينا سبحانه حضرته من أربعة الصحابة أكرم عثمان وعلي ولا خصف ستر حضرته سلطان الأولى إلا من وذرت إلا تقدس وأسر ولا سخا سر حضر الشيخ المرحوم صحيح البرد والدين شهود الليل والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teman-teman para alim, para mubalig, ikhwan yang kami hormati, susipun pengurus yayasan pembantu perwakilan kecamatan Alam Bogor, dan merumiyin kita mengaturakan syukuripun wonten ngersanipun Allah ingkang mugi-mugi syukur ala tobah wujud nindakaken amalia manakib sebagai wujud hikmat kula panjenengan wonten guru saged ketampi syukur kula panjenengan lan pengajengaken pun ijabah doane kelubiran barokah Allahumma amin. Salawat uti salam kita katurakan datang kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sampun paring datang kula panjenengan kaya pinten-pinten pitedah dawuh-dawuh pun ingkang mugi-mugi sebagai pengamal zikir pengajeng-ajeng pinaringan syafaat menjampung akune umat sekaligus ngerti syafaat beja lan sarang-sarang wonten jannatul aib wujud demen kula panjenengan amin ya rabbal alamin. Ngingi datang sekundal yang amal yang berupa dengan arubi mikir ikan setuju kalau aku neda akan wujudnya mikir sing sebab oleh mikir kodona tapi nopo sing tersirat wonten ing dalam Al-Quran supaya berupa dengan mikir ini ku iso dadi ningkatakan iman berupa dengan sebab nopo dengan dasar iman niku bakal pinaringan pinten-pinten bekerja baik kehidupannya maupun bejam wasul nalika kodur wonten ngersani Allah utawi sedo kita ngingi datang masalah zikir sing maupun aturakan jadi sebab wujud oleh kula panjenengan dikire manfaat niku menurut Dewan Sultan wal Aulia ngendikane fal wajibu alal insani talabu hayatil ard maka wajib ing ngatasé manusa golek uripe maring ati tegese tauhid ayatul qalb sing oleh uripe enten tauhid niku la siji sebab dene oleh zikir wa inna ma yasilu bit talqini min syaikhin sahihin ma'dudun
oleh ngalap kulo panah dikir wajib niku golek sek sing suai terus mahdun niki ilmu ni ngoten. Nah alhamdulillah kulo panjenengan pun ngalap talqin tegese mugi-mugi nopo sing diatur kika sultanul awliya niku pengarep-arep dadi sebab dingire sing dijanjikaken dening Gusti Rasul. Apa? Yaiku sing diaturake dawuh Kanjeng Nabi lewat wong sing ana imane, sebab wong sing ana imane jaminane wau. Ningali dawuh wonten setunggal kitab Jawahirul Ma'ani, wong sing dongalak talqin dingire wau silsilai bener terutami wong sing oleh bodoh ngalap dikir tapi dawuh wasiat guru nopo wujude yen wis ngalap talqin sakwise talqin dia malakan ikhtiar oleh amal kalau mau syaratnya dawuh sing ikhlas telu wong sing wis tapi syarat tiga unsur niku persebat jad de teman sehingga wonten sunggalih dawuh ngendikane pun wa idza jadda fi suluki nalika iku teman ing dalam ngambak dalane oleh pikir wa taba'a irsyati sayyidi manut mare pitutuhe guru sebaliknya nek boten manut niku tegese wong sing maksiat mare guru bakal oleh tentu niku resiko ni tertiku. Nah, wadabah akhirnya disayhihi manut niki merupakan suatu perkara sing wajib. Netim ingkari niku maksiat. Nek maksiat aja ngarep-arep kelubiran. Nopo sing diaturke ning dawuh konsultanul awliya karena muriduhu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu. Anak sopoh sing dadi muridi lan demen wong mau janjine wong sing podo oleh ngalak burune bener ya sohe turki entuk ini niku wis dianggap murid wong mau terus wa muhabbibuhu karena maka ana la ya'isu ora bakal nemu ing dalam pemuripan kasab usaha ma'asyah ya di dunia wal akhirah baik orang bakal nemu kehidupan illa bitamami ni'mati wa ridwan kecoba ibu wong sempurna pinaringan nikmat sebab oleh diamalakan tetapi perkara telu manut mari guru niku panemu kenikmatan wis koyo niku bitamami ni'mati wa ridwan entuk ridwan Allah wala yakhruju minat dunia orang bakal waktu situnya maksudnya mati illa suhutil iman wal islam tetapi mati gawa iman karena islam kok kaya itu gede sebab wong mau bis ditalke sing ditalke niku rohe jaminan sing jadi murid niku wau tolik demen mari gurune kanthi dasar iman, nah niki hadis iman tolik demen, niki dasarnya hadis sikun sebat tuba liman rohani wa amanati wa tuba liman rohani man rohani man rohani wa amanati jadi persyaratan wong sing entuk tuba niku menurut Imam Abdullah As-Sulami niku atharo labet ya labeden soko olie jaroti taksiroti minan nubuwati li ashabi nek zaman bejak waktu Kanjeng Nabi sing sugeng niku langsung mari para sahabat kaya olie keluberane labeden mari para sahabat zaman waktu Kanjeng Nabi kasih sugeng. Nah yen wis sedo wau ngelak berarti liman roha, liman roha, man roha, man roha, man roha, ini wahamana wong si meruh, mari wong si meruh, ini ku tegesnya mursyid ini isi dahu kan jenabi
diparilah Allah ragu pada baik kalau ragu anane kenabiane. Sebab iman maring rasulih niku ridho maring nopo perbuatan maring pangandikane maring sunai kowe wong ridho. Jadi ridho niku maknane orang mandel moni cukup mandel tapi ning dawe orang mandel apa mani ragu boten saged. Jadi makna ridho di Nabi ini kajian Nabi ridho mari dawe kowe niku. Niki cara mengaji nalai motori kok buatan sebatas politik tapi lah bete pengertiannya hakul yakin sebab kena nurul iman nek buatan enten cahaya nek iman namun terjemahannya baik yang sing nanti sing paham terjemahannya tapi isinya jenuhnya buatan sehingga tingkatan sinoyo niku bersebab oleh ngandelnya sebab ilmu lan hadis lan Qurane niki wong sing kalebu dawuh sing kaya niku wong sing hakul yakin yen ora ngerti ilmu yakin maca bisa nggo tablet nggo dakwah tapi terjemahane jerone lan apa-apane niki terjadi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong sing enten ngerti pituture Kanjeng Nabi tapi orang ngandel jerone atau orang yakin sehingga temurun ayat afara aita manita khadila wa wa asbabun nusul sing oleh Quran temurun maring Kanjeng Nabi saat itu enten wong sing kaya niku nglakoni apa wae tapi nuruti hawane sing nyenengna karo nafsune sing gawe susah ya uga. Niku zaman waktu semua tenang sekolah ngatu Al-Qadab iya wong sing ngaku Islam tapi gorok mabune sebab apa tersirat wonten setunggal hadis kursi ngendikan pun Allah Kanjeng Nabi nate ngendika dawuh ngeten mangkola la ilallah lam bimuktaduha qulallahu ta'ala ya abdi kadzabta ya abdi madaliku. Ketika ada seorang ucap kalimat la ilaha illallah tapi orang netepi ketentuan orang netepi janjine janjine ucap la ilaha illallah kan iman kenapa iman yang ancam kentok jalur elangka iman niku dipun sebab ucap kalimat la ilaha illallah tapi kadang tak borok lima takulu malah tefal ngucap la ilaha illallah tapi langkah buktine orang anak penggawe sing wujude iman. Ketika niki dan hadis gawe pun Allah namine hadis kursi cara nang Quran mau iku wong sing boleh ngamal katone tokat tapi nyatane jerone ora nuruti hawa niku. Nah milo dengan cara pikir nikulah kalimat sing simpel sindep tapi bisa jadi sebab obore kula panjenengan sehingga dipun aturaken manakala orang pikirnya benar pasti pasti itu wonten setunggal hadis kunci ngendikane Allah inna dhanni abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani insun Allah itu apa kan jadi penyanane kawula nek nyana bagus Allah pan mari kebagusan lan Allah nalikane wong nyanane kalah ragu Allah akan nuduhaken keraguane mari wong mau akan membuktikan. Nah mulane maneman jadi orang sebatas kula panjenengan Qur'an kene tok ngomongnya wis alkin bolak-balik tapi ngerti ne isine talikin mboten dipelajari mboten ilmu niki sehingga terakhir mau dipun sebat wonten baik pun Qur'an yen kula panjenengan ngamal tole ngamale ora karena Allah kok bisa dirasa kena tapi yen wong wis ora urung bisa rasa kena kena bener apa ora susahnya kok mau sing tersirat wonten tapi hati-hati mbak niki sebab apa merupakan oleh wong mau tertutup alu syekh maling nore Allah langkah nang itu dipun sebat hijab mulanya ketika wawwa buratul abdi merawi wa kurbatu minhu laisa al-kusyaf masyafat sing dimaksud perak ya
karo Allah atau karo Allah niku dudu sebab perang adoh saka jarak buntu. Sing dipun maksud kurbihi wa inna ma yaqulul abdu bi ghaflatil qalb. Perang adoh siji ne wong dipun maksud eling karo lalene niku nggo ukuran adoh perang. Banyak lubangnya tutupnya makin tebal. Nah, sehingga ketika seseorang wong nang stugale hadis kunci ketika adab tak bisa gambar pulau panjenengan. Sejauh mana ketika Allah memberikan petunjuk sehingga di pesan guru kita buktikan amal baik yang timbul dari hati yang suci. Artinya tanpa kotoran. Nah, mulanya dipun aturakan wal qurbu bi hudhuril qalb. Perang hadir atau elinge Allah ma Allah iman Allah wal bughdhu wal hijab. Bughdhu niku bughdhu niku baidun ado. Ya, iku hijab. Sebab apa? Itu sebab lisan yang dikir terus tapi hatine kok ora. Lah niku pun sebab kadhab. Niki hijab. Samotan niku setan bisa gawe kaya niku. Masya Allah. Sehingga Quran saat Rasulullah SAW enten jauh kalau baru kaget, oh bisa nih ya. Boleh kan ngomong sih dikontrol ini, dipun kritisi ya jadi Quran afarwa ita manita wala ilaha wa hawa wong sih ngomuti hawa selalu betul berpihak kepada Allah. Artinya orang khudurul qalb. Lah sehingga enten setunggal riwayat proses kehidupan seorang belajar zikir dalam hal ini thariqah muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami wong alim muridnya dibuat setengah riwayat niku wong wali sing koyo niku mau bareng ngaji ning Abu Yazid merasa dia itu jebule 20 tahun nak apa-apa. Nah, agar jukur ilmu niki riwayat wong belajar thariqah kita ngaca arah ekonom kira-kira yang bisa rasa kena oleh iman ikhlas apa dulu? Ayo jujur sebab ikhlas kalau orang bisa tinggal tadi yang oleh ngaji ilmu niki thariqah tapi orang lagi ilmu thariqah nyombo, mesti ngomong kayak gue. Lha iki baru sadar wong mau muridnya Bu Yazid berarti nek kula koyo niki 20 taun saya boten enten apa-apane. Niku critane koyo niku. Dadi iki dimasani mayate boten didasari ilmu ya kan tutup mane pada baik karo komik. Wong belajar riwayat nang kitab-kitab thariqah niku beda karo baca buku yang lain. Beda. Ulane wasiat si koyok niku kula panjenengan aja sungkan ngaji merasa pinter aja. Terus mawon sebab ada tingkatan menurut ulare dawuh hadis dari Nabi kullu ayatin saben-saben ayat iku zahiratul wa batinatun zahir karo batin artinya zahir iku terjemahan syariat wal batinatul asrar langsingane batin rahasia sehingga terkitab di satu mudur maknani bahasanya Quran bahaya kau pernah loro anggil wama orang tuljina wal insa illa liya'budun wak syarikat orang gawe insun Allah lang jin kejabat beribadah ibadah sini apa? Ibadah itu imtithalul awamiri wajdina bunna wahiyi ngelakoni perintah betul juga gara-gara ibadah jadi betul si masjid si dipas Jum'ah ibadah tapi jurni Jum'ah taurat itu betul dibahas ini kira-kira nyambung betul pulang wong ini aku ilmu batin dari kajam saya al-ilmu nawani ilmu yang terlalu dohir dan ilmu batin dan ini sih dibahas sama ilmu taurat kok ilmu batin sebab jenisnya roe. Nah, aja nanti pahami dari segi syariah itu sebab ada rahasia di dalam Quran setiap ayat. Dohiratul wa batinatul.
sehingga dari nenek kubur murid abunya Sinten Gustopi, sebab waktu membaca apa yang disampaikan oleh Quran hadis itu baru kulite mulai saja. Apa sebab ukurannya wong sing lilah budurul wala karo sing ora wauna Quran misdiatul rakyat spesifik nasi cidawe Quran wong sing ngenere kaya sawa kelen ibadah pribadi lah apa-apa mudine anak bud dul lan iki direkayasa niku sehingga cara Quran wau oleh nyindir Quran marin sapa wae wong sing kaya niku delengan ke wong sing nuruti hawa kaya niku ya sehingga membuat terus yang bercaya wasilah yang terbuka maka muncul wau tersetunggal yang jauh wadah berakhir syaiti wis aja sopan marang lah mulanya gua kacangan simpel kira-kiranya sejauh mana yang orang wis rangkas hubungannya orang bakal jaroti tafsir orang bakal nopo sebab si kaya itu nopo Imam Ghazali dawuh mubasatum min nurin nubuat bakal kecepretan sokongan di Nabi lewat piro-piro anwa'ahul masyayihi min syaitil hayi keluberan sakit cahaya misbat niku cermin nubuat kenabian min anwa'ahil masyayih roh-roh yang guru jadi yang kita niku sifat wakano apa sebut terus niku nyepreti ya sumberi sudah di Nabi ya min syaitil hayi sokoh guru kang sihurit dibuat soal itu tentang kita karena Imam Ghazali ya sing koyo niku nang kitab-kitab tasawuf niku neraka jadi apa sebab rahasia nih sebab niku wau ada hadis bisa jadi sebab tobat niku amanah iman iman mengikat hati betul waktu boleh ngomong yo iman boten iman itu satu hal yang sangat prinsip di dalam tauhid. Nah, mulai corak istilah keisahid, maknanya syahadat, orang cukup naksani kulan tok. Ya, orang dilengkapi, lanekat nakulok. Sebab yang naksani wudhu dohirotan, musyahadat, menyaksikan. Tapi yang boksin oleh dadi sebab jenai tekad pegawai yang hati. Mulai ini, kulat-kulat itu boksin lagi belajar torekoh. Ini tuh aja. Cakelani kita kecil kok mau minta bersudur, tapi mari ngosin ahli. Sebagian orang bisa kepleset juga. Bisa kepleset, wow, Qur'ane. Afara'ayta manittahudha ilahu hawa wa atollahu allahu ala ilmin. Kue kondut ilmu, tapi oleh ngamal orang nuruti dawe Allah nuruti hawa. Jadi yang sampai menikmati nasibnya orang terkaya orang enak dia harus datang. Dia jadi sampai ikhlas tuh. Betul. Ikhlas. Betul. Betul. Jadi ini betul. Karena menungsa. Luruh bombongnya. Parah. Menungsa. Mesti ini kalah bombongnya. Allah. Allah. Dan itu panjenengan dikias cewek bukan dia ini sepadan dengan anak. Dan ini secara garis besar kalau gambarkan kebiasaan kita. Amal orangnya, ya. Terus alasan Al-Qurannya apa? Terus saya dikeluar. Yang kurban kepengen ketemu oleh amal amaliyah, yang culek obat robi, kepengen ketemu liho mana ketemu robi, mari pengirannya pada amal melakukan amal syarat pemalas cici. Gue ketemu, ketemu siapa? Mari sih disebar. Yaitu Allah, apa namanya ma'rifat. Nah, mulanya nefal yang malang malang sholihah Allah dengan catatan notabina tanda petik wala yusrik biibadah di Rabbihi kata dan dengan catatan aja mereka yaksa ngeda-eda jarek yai wala yusrik biibadah di Rabbihi ahada aja ngeda-eda oleh kondong amang direka biasa emen katone ape katone ikhlas tapi jerone langka ikhlas ana embel embel mula maj
ngaji anae belembel ya. Sedangkan si moyo niku wau Qurane. Yen iso yo niku wau kok wong disasana duwe ilmu tapi sinasara Allah gara-gara wong suci. Dudu sebab nilai ilmune, ilmune akan dibuat muridnya dia itu murid Abu Yazid. Sebab amalia dirangsakan yen kaya koyo mulang seket karo wong lima beda ya. Yo mulang ana ora cocok sebab apa ya sebab piye? Niku kabeh ilang ikhlase anane pun direkayasa. Mulane sing koyo niku manute mari gawa. Mulane wau bola to tikmat au fanatal bahukan dikriya. Kamu jangan ikuti orang yang selalu bicara hanya mengikuti hawa nih. Ati nek lalen karo Allah. Sehingga yang demikian Quran ngajaran jadi jangan kamu ikuti. Sing ikuti bapak kedewa kesasar, ngejak karo wong. Ya wis kesasar pada becak karo ngejak nonton wong ngopo ki wong. Niki hati-hati. Mulane nek kula panjenengan kepengin bener cekelan niku pesanan kami. Primen percaya ngaji sebab kabeh kesimpulan dari kitab apa minta usudur kowe disimpul koyo niku. Nah, yen wis koyo niku wau dipun sebab wa khotama ala sabihi wa qalbi wis nutup Allah taala mari wong sing duwe ilmu sebab oleh amal ilmu ne mau ngrekayasa. Tegese gawe-gawe katone tok dibungkus nanggone tapi jerone isine najis. Niki jare nanti tapi minta usudur nanti tiap ano. Ya, niku katone tok bungkus tapi jerone apa kotoran najis tok. Nah, niki sidoyo niki dipun sebab wau nang Qurane sebab wis tertutup telinga ya tetep bae ge. Mun ngerti apa wis. Lah niki nek kecuali wong sing oleh pitutuh kaya murid Abu Yazid sing pol-pol nek kampung murid e ngomong nek mboten sepripun kula carane. Kula kan sering cerita nang adek. Takon barang kaya niku ning Abu Yazid yen pangaya wis saiki kon ganti pakaian mau nek nganggo gamis sorban saiki mulang gamine diwale. Sing bodol koyo niku beli gelem. Ayo ora gelem ya wis aja takon. Sebab mereka gak pakai bawa seorang Allah tujuannya, ya mulanya yang bawa seorang pas terbesi jerone kalau jawabannya beda. Nih, faktor untuk ribuan santrinya, wah, lho. Sehingga ketika diberi penjelasan, nurut. Mungkin dari semula, kon bawa bungkusan, kon itu nilai ini kon, beli gelengan, lho. Niku sikoyo niku panukur sepira oleh kon lillah karo orane pengertian wala tutik man afalna qalbahu an dzikrina koyo niku wa taba la manut ila hawa wa mau oleh kawan nuruti hawa niku dadi Qurane jelas-jelas temurun sanad rasul berarti sudah ada kejadian yang kaya wes ini wah setan wes yulih wah dihimpan ini profesor doktor rambut pangkat itu ya jadi setan sih bisa nipu mari wong sekel muneana ya niku nanti bisa kaya niku wis zaman Kanjeng Nabi lan ya zaman saiki waktu karo Nabi kaya apa setannya umurnya kaya apa ya wah wis bodolakan bobol-bolan tok wong. Niki sih sebab dene kita bersyukur ketemu oleh kelompoknya si Jiguru si Muduna perkara si rumit koyo iki. Nah kilo monggo aja oleh kelompoknya dengan remeh nang omongnya wis pinter aja. Nikulah aib cacat wong nang toriko. Mulane peringatan wala tutik man awfal nafal bawang dekna watapana wawakan amru furuto. Siapa yang dikuwaru terlalu berlebih-lebihan dia berpikir si orang nganggo alasan tapi sampai dari kelakuan perbuatannya gua kelakuan. Nah ini mulai kita harus tahu gua ukuran si doyong dikuwaru hijab si membahayakan maka jadi sebab dijabut
zamane Kanjeng Syekh anak muridnya Kanjeng Syekh pangkatnya wali tapi dijabut kewaliane. Ya zamane Hasan Basri namine Abu Amal mati lagi pidato kelengar-kelengar gara-gara mau si Jito ngeremenak karo Hasan Syekh Hasan Basri niku namine muridnya Abu Amal niku mau si Jito ditumpah di Surabaya. Ya hari kita pada-pada benar kalau itu bina, benar ini yang itu, tapi ya bu ya ibadahnya udah karuan. Niki murid dia Hasan Basri Abu Amal. Nih kawan bengi pada wanita puasa bengi ini sekolah el. Murid dia pola-pola, mau si cinta nih bu, nganggep remeh mari Hasan Basri. Begitulah pidato ilang ilmu nih, gelap beban dia bisa ngomong. Kelengar-kelengar roh wis kok sering tak ngomong nah sampe ini namun bapak keling mawon terjadi itu zaman yang ada nama ya anak mata ibu mulai hati-hati nek kulur panjangan wis koyok nek kulur rupo ya imam bozali lo aibe itu wong sejane lo rupo polaritas men populer lo rok lijem ilman kumpulin dunia yang wis koyok ni ku wis saja harap-harap ketemulah datin titik beli bakal ketemu malah anaknya rusuk terus ni ku rusuk sebab dini keselit perkara yang takuan yang tambah kebuka rusuk tapi itu apa sing raksa koyok ni ku jadi rusuk pernah loro rusuk beli wong sing tambah keberat apa tambah raksa. Ayo niku kaya Kanjeng Syekh tau rungsep. Ayo napa Ustaz? Waktu mandi Mbak. Rungsep bojone nyok. Diwayahe waktu ke wong mit nang suka nyalahi. Iya. Beda niku rungsep yo nyambi. Nah. Sing eling ka gurune Syekh Ahmad Kadapas aja. Memang Gusti Allah mujalaki rungsep tapi rungsep digawe Allah. Allah sing nuduhna guru. Niki gak kena awal lah. Sebab kadang-kadang aku dalam ini pada boy. Rusuk gomong sih tambah merek dan mereka Allah kok dirasa ngerasa nih sih ngerasa Allah mau lewat guru. Guru, wae gue yang lagi tore kok, kok tore lebih terdeh. Wae gue panjang sampai di pipi kan. Guru, nengok mulai kita di dalam hal semacam ini niat sikulupan khidmat aja kalian kalau ilmu nih ya jadi ngomong malah rusuk tapi kok disapa tenang bayar niku jadi nek wis koyok niku wau singkun aturakan dekun Allah mendingannya terus sewa oh ya wajahala ala pasorihi insyawa beningan hati yang cahaya dari Allah bertutup hilang. Famaya hati ini membatilah. Ayo, siapa sempat dulu nasehi? Gustowo nampak kayak gue malah uang kita yuk. Famaya hati membatil. Saya bisa awang sempat dulu nasehi sekon pada kesasa. Afalah kadang kalau anak sopo siro orang tuh eli. Quran yang bisa anak menjawab dia. Mulanya agar kalau maca ayat ini Allah moga-moga Allah Ta'ala lewat guru kalau direksa. Aja titilah napa heng, wong titilah nama dalam apa mati kaya apa susah kita. Niku lho. Jadi situ yang niki sampai terjadi kebuka yang dibutuh baso basiro. Tepulannya wow, apa iya di mimpati? Awalnya kata garu garu, jadi apa nanti? Saya ini siapa pembuat maksudkan untuk apa? Sapi siapa orang sana menyesatkan berpikir yang ada saya tim seperti pesan oleh abad tadi hati-hati dan ini betul terkor betul terprediksi ini yang digawang mati situ ini kayak apa Masya Allah lalu bilang mulanya kalau kita bersyukur masih ada dawu-dawu simpulapan eling akan tapi aja mau sebetas bahasa bahasa aneh nah mau teniku. Jadi yang misko yang niku penjelengan kok kebuka niku wau contohnya muridnya Hasan Basri sampai-sampai beliau itu menjadikan suatu hal jadi perhatian. Nah, milo saking makatan mau terdahipun
Quran maupun hadis kula panjenengan supaya benar-benar aja nuruti hawa ya monggo bakal susah sing salah masih sing susah sebab dudu susah maning tambah eling susah maning tambah tutupe Allah malah tambah sila baik nah halo sebab apa ketutup hijab tambah kandel nah nek wis koyo niku kula panjenengan bersyukur esih diparingi ati kebuka mugi-mugi diakoni dening guru kula panjenengan Allahumma amin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Thank you.